bang. Bayi sini bang. Kasih tangkapan. Besok. Pagi ni kita ambil grab ke hujung. Belum, tak dapat lagi. Bukan tak dapat lagi, dia tengah loading, tak jalan. Tak cari. Dah, okay. Dah dapat dah, beza, biru. Dah dapat. Gila pula. Tak cantik. 75% masalah kita. Bye. Bye. Kita dah sampai kat simpanan ini untuk next hari yang kita akan duduk sini. Cuma awal sangat. Check in pukul 2. So kita pergi cari makan dulu. Cari apa yang patut lah. Okay, mana? Sekarang kita dekat area pasar. Dekat belakangan si Padan Inn tu. Actually kalau nak jalan-jalan untuk si video dekat dalam Garden Dragon Inn tu yang. Pis kecil-kecil. Sekarang kita kat JT umum dia orang. Sana JT guru. Dia JT lain-lain kalau macam kan cikgu-cikgu nak ke Pulau Mabul kan, untuk ada yang nak mengajar kan. Ha, naik sana. Nampak? Ya. Banyaknya bot. Banyaknya bot. Bot bawa, bot bawa makanan kan? Ha, tengok tu. Bawa makanan. Pergi ke pulau lah. Tu dia dah beli susu. Kita makan tengah hari dulu. Korang nak tahu tak, aku ada pengalaman ngeri tadi. Tapi kita cerita kat bilik sekejap lagi lah. Okay, set. Belum mula lagi misi makan seafood. Malam sekejap lagi baru mula. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi goreng dia pun sedap lah. Baby. Dah, so kita dah settle lunch. Actually tadi tadi time makan, kita orang puasan macam makan-makan-makan kan. Ada satu group yang satu, macam meja lain dah habis makan, dia orang bangun lah. So bila dia orang bangun, akan ada ramai budak serang meja tu untuk makan sisa-sisa yang kita makan tak habis. Macam tu. Aku hampir keloyak mata lah. Aku jadi macam, weh, kita kat Malaysia kot ada orang yang cari makan sama macam ni. I duduk layan kat belakang. And the end, rupanya diorang ni bukannya anak Sabah, anak orang sini. Anak Sabah, bukan orang sini. Diorang orang Filipin. Okay, baby. Takpelah, kita sembang kat bilik sebab Aina nak check in. Sekarang dah boleh check in. So, let's go. Kita dah dapat bilik ni. So, let's go. Wah, nice. Black yang ada. Bapa dah sus. Alright guys, so this is our door. Dan inilah bilik kita untuk 2 malam ni.
Kita ada balkoni. Jeng jeng. Inilah view yang mahal ya. Sambil kita buat kerja. Wow. Okeylah, malam-malam nanti kita boleh tengoklah. Okay, itu restoran dekat Dragonfly. Ni semua Dragonfly. Ayang, ada penyangkut yang. Semua so, meninggal bila sebab tidak ingin berlaku. Okey. Okey. Inilah room kita. Ha? Oh, lemak. Tak ada remote sebab kita minta kakak kakak. Okey. Ini basic table. Dressing table yang basic. Ada coffee, tea. Ada sabar tea. Nanti kita rasa. Okey, lepas tu ni beli air dia. Ceng-ceng. Cak! Okey. Okey. Jom, I nak cerita balik apa yang jadi tadi. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, aku tak tahu lah sebenarnya. Dalam perasaan yang ketakutan pun ada. Tapi semua salah pun. Tak apa, kita tak payah beritahu. Ada kena tak jadi eh. Tadi, if you guys tahu Aina punya perangai dan Aidil punya perangai, yang kita orang suka cari package last minute. So, tapi kita dah ada standby contact number if kita tak dapat package yang kita nak, just kita ambil dari dari yang dalam pot lah, which is Aina jumpa dekat Facebook dia orang tu. So, anak aku dia melampu. Okay. So nak jadikan cerita, tadi kita kan Aina ada record dekat jeti umum tadi. Sebelum tadi korang tengok kita ada pergi jeti umum. So dekat situ kita orang ada idea lah. Dia start sembang dengan satu orang ni yang untuk tanya package. Lepas tu kita dapat harga yang sangat murah. Tapi tak sangat lah. Maksudnya kalau banding dengan harga online untuk bohe dulang, under agent RM130. Tapi dekat dia kita dapat RM75-80 macam tu. Tapi bah, murah lah kan. Just kita fikir murah ni. Tu satu. Dua, kita fikir macam mungkin sebab kita direct kot dengan boatman. Kita fikir dia tu boatman lah. So okey lah, boleh lah. Dia kata pergi office lah. Dia cakap ada office semua. So kita tahu okey, jom kita pergi office. Pergi-pergi office. Sampai ke office, dia tolak kita masuk lah dalam tu. Lepas tu dia orang tu tunggu kat luar. So Aina macam Aina assume dia ni cari customer lah. Maksudnya kan, sampai dia dah tak sedar hati sebab okay, bila kita tahu dia cari customer, so kita tahu yang dia akan makan profit daripada situ. Tapi harga package tu murah. Lepas tu, rupanya orang yang kat dalam tu pun macam dia macam tak pelik lah. Maka kita masuk dalam tu, harga package tu dah tak sama. Malah lebih mahal daripada yang dekat online, yang daripada agensi lain. Selain daripada tu, kita ada bincang juga dengan orang tu untuk bawa kita ke perkampungan orang bajau laut. Sat lagi, kira lepas makan, lunch tadi, kita nak pergi dengan diorang. Diorang bagi kita RM120 satu boat. Yang bawa kita diorang lah. Maksud dia mungkin lah, dia kata tu pakai boat sepupu dia lah, what's on. Tapi sebabkan dia dah tipu kita for the first, at the first place. Sebab kita orang tu keluar tau daripada office tu, kita cakap takpe lah, terima kasih. Sebab tadi cakap harga lain ni, dia juga harga lain kan. Diorang pun tak ada kata macam nak marah kita. Dan tak ada pergi serang marah orang yang kat luar tu, yang bawa klien tu. Faham tak? Dia jadi macam aku pun tak faham sangat apa konsep dekat sini. Okay, lepas tu kita keluar, dia tanya jadi ke kan. Abang tu tanya jadi ke dekat dalam. So macam harga lain dah, apa harga dah lain, tak jadi. Kita orang cakap macam tu. Tu dia kata dia orang ambil berapa, kita bagi tahu harga. Lepas tu dia cakap mahalnya. Dia cakap macam tu. Dia just jawab mahalnya. Itu je. Dia orang tak ada nak kata benda lain pun. So kita orang macam dah tak boleh nak percaya. So dia orang kata takpelah, kalau macam tu je lah, pergi bajar laut petang ni dengan diorang. Sebab dia pergi tempat tu 45 minit. Lepas tu ambil gambar, lepas tu balik main sini. Dia cakap macam, so aku macam, sebab dia dah tipu kita untuk pertama kali, kita dah takut lah. Kita tak kita cakap kat diorang kita nak makan dulu. So masa kita makan tadi, kita bincang balik untuk keselamatan kita orang, tak jadi. Sebab kita orang memang akan ke Pulau Mabul, which is memang ada perkampungan orang bajak laut dekat. Cuma Aina teringin nak pergi tengok culture yang berbeza kan. Dia ada banyak spot kan. Mungkin Aina kena cari agensi lain ataupun dia macam tak official tour yang ada dekat Sabah ni, yang dekat Sempurna ni. Dia just kalau luck engkau jumpa orang yang memang datang, dia orang nak pergi bagi makanan dekat kampung tu, aku boleh ikut lah. Cuma hari ni Aina tak jumpa orang-orang macam tu. Kita orang berbuat sembang ramah tadi, tak assume mungkin boleh dapat lah kan. Tapi itu benda yang jadi tadi. Okay korang, so kita
orang tadi, aku sempat tidur. Ya, sempat tidur kejap. Lepas ni kita nak pergi jalan-jalan dekat area Dragonfly tu. Tengok Sivinia. Kan pukul apa? Kan pukul apa tadi? Bibi kan pukul 4:30 macam tu. Amuik lah Bibi. So, sekarang kita nak pergi jalan-jalan dekat area sana. Kita tengok apa ada dan kita nak pergi Starbucks. Sebab Starbucks dekat Semporna dia orang kata must visit. Perlu pergilah. Okay? Let's go. Tengok sibuk gila weh. Actually korang boleh stay dekat Dragonfly sebab kita lalu kat situ. Kita punya hotel tu situ atas tu nampaklah ni laut depan ni. So esok kita nak pergi snorkeling, kita akan turun kat situ, okey? Actually sekarang ni kita orang tengah cari tempat yang boleh pergi makan malam. Pergi dinner malam jam ni. Kita tengok dulu lah. Sepanjang ni korang boleh je jalan-jalan. Tapi dekat sini banyak kedai makan Cina. Inilah JT Guru. Sekarang ni kita orang tengah berjalan lah ke Dragonfly. Kita nak tengok ada apa kat situ ni. Sebab katanya kat situ pun boleh jalan-jalan. Uish, banyak buat polis ya. Inilah Dragon Inn. Jom kita tengok. Itu kawasan dia. Kita nak jalan tengok ada apa kat atas ni. Ana pun tak sure tapi dia ada restoran juga kat atas ni. Kita jalan je lah. Okay. Sebab kita pun tak tahu nak ke mana hari ni. Aktiviti kita bebas. Adik. Tengok Mami. Ya Allah, rambut. Abang, Mami. Rambut, adik. Haa. Ini tempat Sivinia yang korang boleh beli. So, kalau korang ada nak cari Sivinia, you guys boleh cari kat sini. Okay? Tak boleh ada. Adik, lari, adik. Lari, lari. Tengok tak? Walau, weh. Eh, berapa ekor yang? Adik, big fish. Big fish. Daddy tengok kat dia. Big fish. Nampak tak? Black. Nampak tak? Ada ni ada restoran juga. Daddy ikan lagi. Okay, sekarang ni kita nak bergerak ke Starbucks diorang. Starbucks sempurna. Oh, sorry lah, tudung aku macam ngapur lagi sebab tadi aku tak iron pun daripada start. Semalam sampai, maksudnya tak iron semula. Jadi tudung ni memang kelepok sana sini. Dan hari ni pun tak bergambar lagi. Jadi aku macam tak ada struggle dengan tudung ni. Angin bertiup-tiup. Bertiupan. Okay, ni Starbucks dekat Semporna. Okay, dia berdepan dengan Tara laut. Lepas tu harga dia pun lain. Selalunya kalau Aina custom air ni dekat Penang, KL, dia akan main lebih kurang RM28. RM30. Paling mahal Aina pernah kena RM32 lah. Itu paling mahal lah. Tapi dekat sini RM40. Kedai yang nampak macam yang tengah hari tadi pun lah, tu nampak memang kedai Muslim. Kita makan lah. Kalau korang tak was-was, makan je lah. Aku was-was. So kalau was-was nanti jatuh
haram pula hukumnya. So kalau dah was-was tu tak payahlah makan. Tak susah pun, tak was-was kau makan. Aku was-was, so aku tak makan lah. Okay, okay. Tengok tu. Sibuk gila kan? Dari tadi yuk. Dah gelap korang, jom kita nak gerak balik ke hotel. Bersihkan diri dulu. Tapi kita tak sure nak bersihkan diri dulu, buat nak makan dulu ke. Okay, jom kita balik. Aku ni first time ni tengok book polis bawah mata ni. Orang kat sini mesti tak perut kan. Besar mat, dia parking kat situ. Dia ikuti. Weh, dia tengok. Meriah depan. Bagi modal lah bang. Baik sini bang. Buka Ibai. Buka Ibai. Cuba rumah. Pening, pening. Hasil tangkapan. Besar. Malam ni kita try makan kat sini. Sebab tadi kita dah beli lobster, kita minta akak ni masak. The view tu Dragon Inn. Hotel kita kat atas tu je. So sekejap kita boleh lepak. Okay guys, bye dah. Besar dia tu. Nampak tak? Haa tu. Jom. Dia dapat. Yang tu ketam satu eh. Lobster tu RM260. Murah deh. Tapi sudahlah tu. Nanti tu wah, aku ingat lah aku pernah makan cik. Dah aku pernah makan kat hari tu. Mama belikan orang balik. Sebab kain tak pandai makan kepala. Ceng-ceng. Nanti tengok ni. Badan dia saja. Besar tangan ni dia pun. Tapi Allah perhatinya. Tapi kalau kita orang balik pun, Ibi tak kerti masuk. Dia takut. Sedap masakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau dia tak pedas, memang dia tak kick ke lah. Okay guys, sebagai nak makan dengan aman dulu. Bye. Hi. So sekarang sebenarnya kalau nak ikutkan waktu kat Sabah ni, di sempurna adalah jam 8 eh? Kau 8 menduk eh? 8 menduk ke eh? Aku rasa hari ni memang tidur awal punya. Sebab kami rasa malam kami macam dah lama gila. Idea ambil tension. Apa ni tak malam lagi? Dia tu. Tapi baik yang makan tadi. Cuma biasalah. Benda tu dia. Isi dia kan sikit. Makan untuk rasa-rasa. Orang kata pernah kalau ustaz? Pernah. Haa. Okay. So, esok kita makan seafood lain pula. Sebab hari-hari makan. Macam kalau makan sekali banyak. Memang bengkrak jugalah. No? Untuk kita rakyat marhin ni. Duduk lama kat sini. So kita bersabar. Pasal tu tak lari pun. So Aina nak bersiap mandi, rehat. Aina duduk. Try guna peti besi. Hantu ni lah pita tanya balik. Alright guys. Ni suasana malam. Ni betul-betul dah malam. See? Okay lah. So Aina nak tidur dah. Aina nak end this vlog here. Kita jumpa esok. Okay?